Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Hari ini saya lagi di Tegal. Tegal itu kebun ya, kebun di hutan. Tadi sebelum ke Tegal itu sebenarnya udah saya video ya, tapi videonya itu enggak landscape, jadinya enggak keikut video yang pas naik ke atas gitu. Maaf ya teman-teman. Ini malah lagi nungguin Simbah ngambil ceblong ya atau berudu, soalnya tadi itu Nizam minta-minta dari sebelum kita naik udah mau minta ceblong. Ini diambilin Mbah di wadah tempat air ya, ada ceblongnya. Nggak tahu itu si kecil itu kalau lihat hewan-hewan itu seneng banget teman-teman. Ini udah diambilin sama Mbah Uti ya, ditaruh di plastik ceblongnya. Wah, untuk ceblong. Saya ini cuman tilik ya teman-teman, soalnya banyak banget nyamuk. Kalau Mbah mau babuk bersihkan bawahnya pepohonan jagung supaya agak bersih. Jadi kalau kita pas panen itu nggak terlalu sulit itu ngambilnya. Nggak dapat lagi. Malah jatuh teman-teman. Ceblonya kecil, jatuh. Ya kayak gini nah teman-teman ya, di desa kami petani pada nanam jagung. Kalau di sawah kita tanamin padi. Banyak banget teman di itu tetangga saya itu pada nanam jagung itu. Ada yang sampai 20 kilo. Ada yang bahkan lebih, ada yang banyak juga. Pohonnya teman. Nah, ini alhamdulillah ya, ini ya jagungnya besar dan lebih baik daripada mantap yang tahun kemarin. Oh, ini bapak saya. Nak Tegal kok malah mek ceblong. Halo teman-teman, ini saya pulang dulu sama si kecil ya, banyak nyamuk, jadi kita tuman tilik Tegal. Nah, ini jalannya menurun, kita turun lagi, tadi naik. Si kecil minta digendong. Di hutan loh ini teman-teman, hutan. Padahal ini naiknya nggak terlalu jauh juga sih teman-teman, tapi udah ngos-ngosan, capek. Hai,
Ini kita mau lanjut ke sawah. Bapaknya Nizam lagi buat gubuk ya di sawah. Oke, Mas? Oke. Oke. Udah sampai sawah. Ayo. Ini pohon cabenya kemarin di samping-sampingnya ditanamin jagung, ini sudah mulai tumbuh ya teman-teman. Nah, pohon cabenya juga alhamdulillah udah berbuah. Ayo. Panas. Udah beberapa hari enggak turun hujan. Tanahnya udah kering. Semoga aja cepat turun lagi hujannya. Ayo, Mas. Ayo. Malah lihatin kupu-kupu. Ayo kita kupu-kupu. Mas, kupu-kupu. Ku. Ini paling suka sama kupu-kupu ini. Jam 12 siang aja ngambilin kupu-kupu di depan rumahnya tetangga saya, soalnya banyak bunga. Ini bapak ini jam dari kemarin buat gubuk ya. Mas bariku. Sudah jadi ya gini gubuknya kalau di sini. Ininya mau diturunkan dulu biar nggak terlalu tinggi. Ini pembuatan gubuknya belum selesai ya teman-teman, tapi saya sama Niza mau pulang dulu soalnya udah panas. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman, nantikan video-video saya terbaru lagi. Ojo lali like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.